Oke, selanjutnya spidol yang sudah dibongkar. Sekarang kita lepas, kita buka karena untuk pengisian ini kita langsung ke IC EPROM-nya yang akan diisi. Jadi data di EPROM-nya kita edit menggunakan alat odometer programmer nanti. Oke, kalau sudah terbuka, ini kita buka semua casing-casingnya. Oke, untuk membongkarnya jangan lupa kita congkel jarum-jarum ini dengan hati-hati. Ya, didongkrak, dicongkel pakai obeng min juga bisa. Seperti ini. Dan ini semuanya pasti posisinya nanti kita kembalikan. Oke, untuk bagian LCD-nya kita congkel aja dari dalam. LCD-nya lalu kelepas ya toh, hati-hati. Nah, yang akan kita lakukan reset yaitu pada IC EPROM-nya ini, IC EPROM-nya. Jadi ini IC IO, ini IC EPROM, biasanya dia punya 8 kaki dan sejajar. Ini punya kode IC-nya 93A56. Jadi 93. Oh, sorry, enggak kebaca. Oke, 93A56. Jadi sorry-nya ini S, ini biasanya merek Seiko 93A56. Oke.